dan bentuk tubuh yang menarik. Maka tak heran jika banyak pria yang terpesona dengan kecantikan wanita suku Dayak. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okey, selamat kembali ke Dolah Check Channel, sebuah YouTube channel dari Kuching Sarawak. Ini adalah masa saya selalu membuat video-video reaction yang biasanya saya ambil dari YouTuber-YouTuber di Malaysia ataupun YouTuber-YouTuber di Indonesia. Tapi pada masa sekarang kebanyakannya saya mereact video-video yang dari Indonesia. Jadi dari negara tetangga kita, negara Indonesia. Sebab saya sangat berminat dengan banyak YouTuber-YouTuber yang membuat video-video yang menarik dari Indonesia. So sebab tu saya selalu mereact video-video tersebut. Tapi sebelum tu, bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please tolong subscribe ya channel saya. Subscribe dan tekan loceng notifikasi dan juga buat komentar. Dan bagi yang baru hadir tu, please tolong bantu saya untuk meningkatkan lagi channel saya ni dengan apa tu, dengan mensubscribekan channel saya ni. Okey. Dengan tidak melengah masa, jom kita mencari video yang mana patut. Okey, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mereact sebuah video yang sangat menarik. Video yang apa tu, yang bertajuk inilah 5 daerah penghasilan wanita tercantik di Indonesia. So inilah daerah-daerah yang ramai wanita yang cantik-cantik. So kita nak tahu daerah-daerah mana di Indonesia ni. Okey, jom kita layan videonya. 1 2 3 layan. Okay, hai sobat mantap, tidak dapat dipungkiri banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membina sebuah rumah tangga. Perempuan, mulai dari sifat dan karakteristik calon pasangan, finansial, hingga penampilan fisik. Bagi tajuknya, inilah 5 daerah penghasilan wanita tercantik di Indonesia. So sangat tak sedikit orang yang ingin memiliki tengok pasangan cantik dan rupawan. Apa tuh dia punya? Bagi para pria, apabila ingin memiliki istri yang cantik, maka bisa memiliki wanita dari daerah-daerah tertentu. Jadi kita nak tahu daerah mana yang nah, inilah daerah yang daerah memiliki wanita cantik di Indonesia menurut mantap punya. Dengan tidak melengah. Simak videonya sampai habis ya. 1 2 3 layan. Bandung. Oke, video ini dibuat oleh mantap. Sudah punya. Bukan rahasia lagi jika daerah di Jawa Barat ini dikenal dengan Mojang Nugelis yang artinya wanita cantik. Di sana, para wanitanya memiliki kulit mulus berwarna putih atau kuning langsat yang sehat. Belum lagi senyuman ramah yang dimiliki oleh para wanitanya yang dapat dengan mudah membuat orang lain terpikat. Oh, daerah-daerah tertentu di mana wanita-wanita cantik. Kalimantan. Daerah lain yang dianggap memiliki wanita cantik adalah Kalimantan. Wow. Wanita dari suku Dayak kerap pertama memiliki Bandung kecantikan yang tersembunyi, sob. Bapak ramai mereka memiliki kulit putih mulus, karakter wajah yang khas, dan bentuk tubuh yang menarik. Maka tak heran jika banyak pria yang terpesona dengan kecantikan wanita suku Dayak. Solo. Wanita yang berasal dari Solo atau Surakarta kerap dianggap cantik luar dan dalam. Selain parasnya yang ayu serta eksotis selantaran perpaduan antara Jawa dan Kalimantan Asia Timur, termasuk dalam menit Putri Solo memiliki tutur kata yang lembut. Hal cantik ini dikarenakan budaya kesopanan yang tinggi di daerah tersebut, sehingga menjadi nilai tambah bagi para wanitanya. Tempat saya tinggal di Sarawak. Banyuwangi. Kecantikan Putri Sri Tanjung yang terkenal dikatakan menurun pada wanita di Banyuwangi
Selain itu, wanita dari suku Osing, suku asli daerah tersebut dikenal dengan pribadi yang sopan. Memiliki tutur kata halus serta mencintai adat dan budayanya. Benar-benar calon istri idaman bagi banyak pria. Aceh. Wanita yang berasal dari daerah dengan julukan Serami Mekah ini memiliki perpaduan wajah Melayu dan Arab. Selain itu, hampir seluruh wanita yang berasal dari Aceh mengenakan hijab. Tentunya bagi para calon imam, penampilan tersebut tidak hanya meneduhkan mata, tetapi juga meneduhkan hati. Nah, kira-kira mau cari wanita dari daerah mana nih sob? Komentar di bawah ya! Oke, sekat tu aja video tadi. Video sangat menarik. Video yang berkenaan dengan 5 daerah penghasilan wanita yang cantik. So, yang menarik tadi adalah terdapat di Kalimantan. Di mana Kalimantan tu adalah sama dalam Kepulauan Borneo. So, Sarawak pun dalam tempat saya pun di Pulau Borneo. So, saya sangat bangga lah. Kena tempat-tempat Kalimantan dan Borneo ni termasuk dalam carta daerah 5 daerah penghasilan wanita yang cantik. Okey, setakat tu je video tadi sangat menarik. So itulah pengetahuan-pengetahuan am yang perlu kita yang kita dapat daripada kita menonton video-video YouTube ni. Okey, itu aja videonya. Okey, peace bro. Assalamualaikum.